Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, sobat pengering, kamu enggak salah channel. Masih di channel Bos Pengering dan kita tidak nge-review kafe, tapi kita tetap nge-review di Mitra Laundry-nya Bos Pengering. Saya lagi nikmatin di sini ada es goyobot yang nongkrong di depan laundry dan ada minuman-minuman yang variasinya banyak sekali di kafe laundry ini. Iya, ini laundry dengan konsep kafenya. Jadi ada kopi susu, ada orange squash, dan juga ada buah naga yakult. Ya, ini adalah laundry dari Mitra Bos Pengering yang konsepnya adalah laundry coin. Nah, saat ini saya ada di Cafe Laundry di Jalan Cikoneng Ruko Akita 2 Blok K8 di Bojong Soang di Bandung bagian selatan. Di sini kalau kamu penasaran seperti apa bentuknya, follow aja dulu ini @cafe.laundry. Yang pasti fasilitasnya di sini ada 5 stack mesin dengan kapasitas 7 kilo ya per koinnya, maksimal 5 sampai 7 kilo. Ada free wifi, ada permainan atau beberapa perlengkapan untuk mewarnai anak kalau misalnya keluarga yang memanfaatkan atau konsumen laundry di sini yang keluarga. Ada board games juga karena di sini juga dekat sama dengan kampus Telkom University dan beberapa kampus lain juga, banyak juga anak-anak dan juga pekerja yang ngekos. Ada makanan minuman tadi yang saya nikmatin, juga ada diskon yang menarik karena baru 2 pekan kita datang ke sini, baru 2 pekan, baru 2 pekan buka. Jadi masih ada diskon 50%. Jadi untuk nyuci kering 2 koin itu hanya 10.000 dari harga normalnya 20.000 ya untuk cuci dan juga kering. Jadi hanya 2 jam aja. Kemudian juga ada jasa-jasa yang lain. Nah, ini menu-menu simpel dari Cafe Laundry-nya. Ada menu-menu tambahan variatif lainnya. Jasa nyuci 5.000, jasa titip 5.000, jasa lipat 5.000, additional ada deterjennya itu 1.500 per 20 mili. Ya. Dan juga ada softener. Jadi kan memang laundry coin itu kita tuh datang dengan membawa pakaian dan deterjen sama pewangi kita sendiri. Tapi biasanya seperti cafe laundry ini juga, laundry coin itu menyediakan juga deterjen ataupun pewangi. Itu juga dari Bos Pengering. Nah, kita langsung lihat aja. Dari depan tadi kamu udah lihat ya. Jadi memang ini jalan yang ramai, dekat sekali dengan perumahan-perumahan yang besar di Bandung. Salah satunya yaitu perumahan terbesar di Bandung, Margahayu, di mana banyak sekali di situ perumahan dan ada satu perumahan mewah yang baru. Di situ ada Podomoro hanya sekilo. Kemudian Jalan Raya Batu Nunggal ya, itu yang luar biasa hektik karena ini juga adalah jalur transisi antara Bandung Selatan dan juga Kabupaten Bandung. Sana Balai Endah, Bojong Soang, ya pokoknya itulah. Jadi ini satu lokasi ruko, di samping sini sudah ada perumahan, kemudian banyak juga ada kampus yang sangat strategis sebetulnya untuk laundry yang sangat dibutuhkan oleh kita manusia. Setiap hari kita butuh untuk mencuci baju ya, terlebih saat ini Bandung lagi panas-panasnya, jadi mudah gampang keringetan. Masuk sudah banyak, di sini ada beberapa meja 1 2 3 4 5. Jadi kapasitasnya 5 kali 4 bisa 20 orangan sampai 30 orang, bisa nongkrong juga di depan atau di situ ada lagi, ada parkiran yang cukup luas juga untuk motor. Begitu masuk udah bisa lihat sendiri kita, ini adalah mesin-mesinnya dengan 5 stack, pengering semua di atas, kapasitasnya maksimal 7 kilo, minimal 5 kilo. Harganya satu koinnya itu 5.000, harga diskon, harga promo, harga baru bukanya. Tapi nanti harga normalnya itu di 10.000. Itu murah dengan fasilitas free wifi, ada mainan, ada buku ya. Jadi settingannya seperti ini, kemudian ada ruang nunggu, tempat duduk yang nyaman, meja yang cukup juga. Di situ ada meja lipatnya dan di sini adalah meja dari kasirnya ya, tempat ngambil baju. Nah, ini juga bisa jadi inspirasi buat mitra laundry ya, sobat pengering. Jadi biar efektif dan gak beleceran, karena biasanya kalau kita pakai dispenser tidak semua orang itu rapi, kadang-kadang atau bahkan ngambilnya lebih daripada seharusnya. Ya, ini kan cukup 20 mili atau 2 cc ya, 20 cc. Jadi udah ditakerin, tinggal dimasukin. Kalau misalnya pelanggannya atau konsumen yang tidak bawa deterjen dan juga pewangi, di sini disediakan dengan harga cuma 1.000 saja. Ya, nanti harga normalnya balik ke 1.500. Kemudian di sini ada tempat apa, rak-rak. Desain juga ya, desainnya memang pilihan warna yang oke, kuning dan juga biru. Ini kalau tadi saya cerita di 2 pekan ini ramenya ternyata di cafe laundry ini di setiap pekan.
di akhir pekan, maksudnya di Jumat, Sabtu, dan juga Ahad. Dan biasanya kebanyakan itu banyak yang mahasiswa. Jadi mahasiswa mereka laundry day di sini, apalagi harganya sekarang lagi murah, diskon 50% dibandingkan yang kiloan. Menurut mereka ini lebih murah, ada free wifi, jadi mereka datang sambil nunggu, sambil ngerjain tugas gitu, atau ya sambil browsing gitu. Itu laundry mereka. Nah, tampilannya seperti ini, termasuk instalasi, desain juga sudah termasuk dari Bos Mengering di atas dengan nyuci bari ngape, itu motonya gitu ya, orang Sunda lah ya, gimana F jadi P, yang P jadi F, balik-balik. Ada stiker pemakaiannya, sama seperti laundry-laundry yang lainnya, tapi dengan konsep dan warna yang berbeda. Nah, masuk lagi ke dalam, seperti biasa instalasi di bagian belakang, ini ada pintu kecil untuk maintenance ya, maintenance untuk membersihkan, dan di dalam adalah alur pembuangan uap panas dan juga alur masuk untuk air bersih, termasuk juga buangan limbah air dari hasil pencucian, dan juga ada instalasi gasnya juga. Ya, ini yang sangat kita sarankan untuk menggunakan instalasi gas, karena kenapa? Satu, efektif dan efisien, dan juga tentu saja aman, lebih aman, terus lebih rapih lagi. Oke, ini ada raknya. Nah, ini dia entertainment. Jadi sambil nunggu ada permainan-permainan atau buku yang disiapkan gratis untuk konsumen yang menunggu, dan ada minuman. Di sini ada minuman dan juga makanan yang juga bisa dipesan lewat menunya dari Cafe Laundry. Oke, settingan semua, dan di dalam di sini ada dapur dan toilet. Nah, untuk kombinasi Sobat Pengering juga bisa lihat yang dipilih. Ini paket yang budgetnya kurang lebih 150 jutaan. Jadi ada 3 stack dengan dryer Beko yang kapasitasnya 8 kilo. Ini untuk maksimal 7 kilo aja bagi konsumen. Di bawahnya juga pakai LG yang 11 kilo. Nah, kemudian yang komersil, oh ya, ini juga sudah dikonversi ya ke gas semua. Termasuk juga mesin pengeringnya, yang ini Maytag dan LG yang 15 kilo. Jadi ini bisa, kalau misalnya ini juga bisa untuk 2 koin ya. Bisa langsung nih, maksimal 14 kilo misalnya, dengan kapasitas besarnya. Itu juga bisa jadi apa ya, kombinasi bagi Sobat Pengering kalau misalnya demand-nya banyak, seperti di kawasan ini yang insya Allah demand-nya banyak, karena tidak hanya mahasiswa, karena di sini juga banyak perumahan-perumahan, bahkan dekat sekali dengan jalan raya dan titik keramaian di daerah Bandung Selatan. Itu dia review kami dari Cafe Laundry di Jalan Cikoneng, Bojong Soang, Kota Bandung, Jawa Barat, dimana fasilitasnya di sini lengkap, harga pun terjangkau, dan kualitas dari laundrynya insya Allah, karena pakai mesin-mesin yang sudah bertahun-tahun terbukti oke untuk usaha laundry. Saya akan menikmati minuman dan makanan lagi di sini sambil menunggu ada pelanggan yang datang dan juga melihat seperti apa jalannya ini. Saya Feliciano Haryanto, semoga saja sharing kita hari ini bisa bermanfaat untuk mitra dan juga calon mitra dari Bos Pengering. Jangan ragu lagi untuk punya unit usaha lagi atau yang baru, atau bahkan mengkonversi dari pekerjaan yang sekarang. Aduh, saya pengen punya usaha sendiri, laundry bisa jadi salah satunya. Kenapa? Karena ini adalah salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat. Kita butuh baju kita dicuci. Cuci sendiri repot, ada laundry. Saya Feliciano Haryanto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.